Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel video saya masih bersama dengan saya Mas Purwo nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang cara mengecek atau mengetahui pinjol ilegal atau legal di OJK ya teman-teman caranya -teman. kita nanti cek di situs OJK ya teman-teman nah dari yang kemarin-kemarin kan saya cuma membahas tentang tipsnya cara menghindari pinjol ilegal terus cara mengetahui pinjol ilegal nah kita nanti kita akan bahas tuntas tentang cara kita mengetahui uh, di situs OJK apakah itu pinjol itu legal atau ilegal ya teman-teman tentunya teman-teman uh, OJK pada Maret 2023 kemarin telah merilis sekitar 102 kalau kur kurang lebih ya kalau nggak salah 102 pinjol yang legal tentunya yang sudah berizin P2P lending ya teman-teman nah selain itu selain 102 itu ya otomatis semua otomatis dinyatakan ilegal ya teman-teman atau belum mengantongi izin dari OJK ya teman-teman maraknya pinjol yang legal atau ilegal ini kan dimulai sekitar tahun 2019 awal sampai sekarang itu masih marak ya teman-teman baik itu masalah penipuan dan sebagainya atau masalah yang baru-baru muncul modus-modus penipuan dan sebagainya yang mengatasnamakan pinjol baik legal maupun ilegal kan baru booming-booming sekarang-sekarang ini ya teman-teman 2-3 -teman. tahun kebelakang ini baru booming Terus kita sebagai masyarakat tentunya juga harus tahu waspada itu pinjol legal ataupun ilegal harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya ya teman-teman. Sekedar diketahui kita remain lagi ciri-ciri pinjol yang ilegal itu seperti apa. Ya tentunya di video-video yang kemarin sudah saya jelaskan. Nggak ada salahnya kita ulang lagi. Kita untuk mengingat lagi e, ciri-cirinya seperti apa ya teman-teman. Yang pertama adalah yang tentu ya teman-teman tidak terdaftar di OJK. Yang kedua adalah menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran mereka itu kalau yang kalau yang resmi mereka melalui website yang akun atau dana dan sebagainya itu yang resmi kalau yang misalkan yang yang ilegal biasanya mereka itu langsung SMS pribadi atau WA pribadi ya teman-teman mereka itu mengirimkan mengirimkan link-link mengirimkan SMS-SMS yang berisi tentang penawaran-penawaran uh, pinjaman yang katanya bunganya ringan katanya prosesnya mudah dan cepat uh, tapi Sebenarnya itu adalah jebakan dari pinjol yang ilegal tersebut ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya pemberian yang pinjaman yang begitu mudah pemberian hati-hati juga orang yang menawari pinjaman dengan persyaratan yang begitu mudah itu uh, diindikasikan adalah uh, pinjol ilegal ya teman-teman. Modusnya mereka tidak mempersulit kita, datanya semudah semudah mungkin mereka bikin, tetapi bunganya nanti teman-teman akan tercekik kulit bunganya dan dan denda dan administrasi dan sebagainya Itulah ciri-ciri pinjol yang ilegal dan ya kemudian bunga atau biaya pinjaman serta denda yang tidak jelas. Nah, mereka tidak menjelaskan di awal bunga berapa persen, denda berapa persen, serta administrasi berapa persen. Pengalaman-pengalaman dari kemarin teman-teman yang curhat ke saya, pinjam 2 juta ternyata cuma terima uang 1 juta 600, sedangkan dia harus mengembalikan sebulan kemudian 1 juta. 2.500. Nah, seperti itu mereka sudah 900000 sendiri mengambil bunga dan administrasi dan sebagainya itu adalah contoh kecil saja. Kita nggak usah bertele-tele ya teman-teman, kita langsung cek saja caranya mengecek. Nanti teman-teman saya sertakan videonya yang di sebelah, eh, yang saya sertakan videonya eh, di sebelah saya atau video yang jedanya. Nanti ikutin cara-caranya kalau memang susah, eh, itu saya bikin semudah mungkin ya teman-teman. Nggak -teman. susah kok, eh, silahkan ikuti saja langkah-langkahnya teman-teman kalau Mau mengajukan pinjaman online ya cek dulu kalau di daftar itu tidak ada berarti itu ilegal gitu aja teman-teman. Tadi -teman. kita ambil jalan mudahnya. Kemudian caranya adalah melalui situs OJK buka laman OJK di www.uka.ug.id lalu kemudian uh, klik banner daftar pinjaman online yang berizin dan P2P lending itu ada yang di warna merah nanti di di, di, di uh, beranda itu ada ya teman-teman. Tinggal klik situ aja. Kemudian melalui website uh, situ nanti klik langsung nanti kan kita disuruh download ya teman-teman download yang PDF itu yang daftarannya yang legal. Berarti kalau misalkan teman-teman yang ditawari atau ingin mengajukan selain di daftar itu itu udah otomatis ilegal gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ini kan uh, OJK juga update terus per bulan apa per bulan apa. Tapi update terakhir itu per bulan Maret 2023. Berarti uh, selain itu itu saya uh, dipastikan atau saya indikasikan itu adalah ilegal karena OJK juga belum menerbitkan lagi Uh, updatean terbaru daftar-daftar pinjol P2P lending yang uh, legal ya teman-teman. Ya, uh, update terbaru sekitar 102 pun pinjol yang telah terdaftar sedangkan di Indonesia ini daftar pinjol-pinjolnya itu banyak banget menjamur lebih dari 500 mungkin ribuan ya ya teman-teman. Tapi yang 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 berizin itu sekitar hanya sekitar 10% nya yaitu sekitar 102 itu ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman uh, tidak mau repot ya bisa Melalui WhatsApp di OJK ya resmi ya teman-teman WhatsApp OJK juga mereka juga ada 081157157157 atau dengan mengetik uh, nama pinjol lalu cek ya teman-teman Lalu cek uh, ke 157157 157 itu atau hotline nya di 157 juga ada ya teman-teman di, di hotline OJK ya teman-teman tentunya teman-teman harus bijak harus pandai-pandai uh, sebelum mengajukan pinjaman pinjol ya teman-teman baik online ya baik pinjol yang legal maupun yang ilegal ya teman-teman tentunya karena salah-salah kita mengajukan pinjol ya resikonya kita terjerat bunga yang sangat tinggi dan kita yang mengindikasikan uh, gagal bayar ya atau galbay ya teman-teman jangan sampai hanya karena uang sejuta dua juta nah nanti kita terjerat dalam lingkaran pinjol yang ilegal ini ya teman-teman tentunya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman uh, untuk mengecek pinjol yang legal atau yang ilegal itu tentunya ya sangat mudah sekali untuk so, teman-teman yang ingin mengecek ya pengen pinjaman uh, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uh, saya sarankan cek dulu itu sudah terdaftar di OJK atau belum ya kalau memang teman-teman niatnya mau yang 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 nggak ada OJK ya yang teman-teman pinjol yang ilegal ya nggak usah dicek ya, tentunya teman-teman nyari apa lagi ya ya itu yang saya sarankan ya teman-teman yang untuk mau pinjol yang legal ya silahkan dicek di OJK-nya langsung atau lainnya aja kalau misalkan teman-teman tidak mau repot ya itu sih nggak repot sebenarnya teman-teman nggak nggak lama kok nggak ada lima menit urusan sudah selesai nggak ada lima menit kita sudah meng bisa mengetahui bahwa itu pinjol legal maupun ilegal ya teman-teman tentunya ini buat edukasi aja bagi teman-teman yang pengen pinjem, butuh dana yang cepat tapi supaya berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam pinjol yang ilegal yang tersebut ya teman-teman demikian informasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang mau ditambahkan apabila memang ada ditanyakan silahkan di kolom komentar. Silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon mohon maaf. Saya akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.